Hai guys, selamat datang. So hari ni kita kat KL. Jarang kita masuk KL hantar kereta kat customer kan. So hari ni kita hantar kereta kat customer. So customer kita adalah special lah. Kita jemput Bro Ayi. Okay? Yes. Hari ni saya macam mana? Rasa macam excited hari ni apa? Hari yang ditunggu-tunggu. Excited eh? Setelah berapa lama saya dulu, tak tengok baby Miley saya. Ya, dulu orang gelarkan jambu kan. Jambu. Sekarang kita bagi jalan. Hari kita jadi rockstar lah. Okay, jom. Kita pergi kat kereta. So, ini kita nak deliver kereta Bro Ayi dari Florida KA. Okay, so ni kereta dia dah siap. Baru boleh post kat kereta. Baru tak panggil Mak Jambu kan. Tengok, rim kita dah cat. Kita dah buatkan dia setting dark grey dengan apa? Side mirror hitam, fender hitam. Tapi yang paling penting, wash cover mat. Bro Ayi suka benda ni. Orang pertama kan? Orang pertama yang pakai. Orang pertama pakai. Belakang ni rare tak rare? Okay. So kita dah tukar. Dulu asal kereta ni apa cerita dia bang? Sebelum jadinya macam ni cantik, apa cerita kisah kereta ni? Oh, yang kena cium tu? Kena cium. Dulu kereta ni kena merah. Kereta ni kita orang cakap jambu lah. Disebabkan jambu, berebut orang nak cium kereta ni. Tapi saya elak. Tapi satu hari tu, depan belakang kena cium lah. So, saya ambil keputusan. Kereta ni kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan saya suggest R124 Auto Art. Dan saya dah cakap sebelum ni, dia punya quality dia bagi kita puas hati. So orang boleh lihat dah saya macam mana hari ni. Happy sampai ke telinga saya sekarang. Saya rasa. Seronok dapat kereta tengok. Dah baru. Dulu teruk tau. Kalau boleh tengok gambar adik tu. Gambar adik sebelum ni kan. Habis semua tu ni. Okay. So kita dah buat pembaruan untuk bonnet dengan bumper bonnet depan ni. So macam mana perasaan dah dapat kereta kat dalam macam ni? Apa feel dia? Dia punya apa ni? Perasaan terus jadi lelaki ganas. Lelaki ganas. Sebelum ni kita masuk kereta orang tengok macam jambu dah dia. Lagu hutang minta hutang tapi dia punya apa? Nampak dia luaran dia jambu. Kita ke sini sikit. Saya dah hantar ke Arwan Tufa Auto Art. Saya jadi rockstar lah. Rockstar. Terima kasih, thank you untuk Arwan Tufa sebab dah bagi makeup baru, bagi wajah baru untuk kereta. Saya gelarkan dia Baby Miley. Baby Miley eh. So lepas ni macam kena tukar nama je. Tak apa, biar dia punya luaran rock dalam hati dia ada bunga. Yeah. So guys, jangan lupa tengok kisah kereta ni. Lepas tu jangan lupa ikut kita punya IGTV. Okay, so kita nak jemput kos kita tu behind the scene. Ada apa-apa nak cerita? Behind the scene. Ni antara post kita. Okay, thank you Ali sebab percaya dengan kita orang nak make up kereta dia yang awesome ni. So lepas nanti Ali nak pasang skating pula. Tunggu update yang terbaru pasal kereta ni. Tak apa, jangan lupa follow IG R124 Auto Art. Korang boleh tengok semua update di situ. Kereta saya, kereta Shoe Ape. Akan datang ramai lagi yang akan buat. So korang boleh datang ke IG. Ali Ali sikit. Lanjut sikit. Amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Lampung Ngiseng Semar Tilem. Okay guys, terima kasih. So guys, jangan lupa tengok IGTV kita. Jangan lupa kita dah ada YouTube TV tau sekarang. Kan? Kita dah ada YouTube tau. Jangan lupa subscribe ganti. Jangan lupa like, share and komen kat YouTube kita. So, terima kasih dekat Bro Ayi kerana support kita dari A sampai Z. Bos kita stay record lagi kat belakang. So, stay rock man. Bye-bye.